Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys, ketemu lagi di channel Moto Popo, channel yang paling uhui sak dunia. Iki ngereteng kiri deh, mandek hujan. Ini kita video kali ini akan menyusuri daerah Kalisari guys. Yang belum tahu Kalisari itu mana, ya ini Pasar Kembang. Mesti ngerti Pasar Kembang. Pasar Kembang Karyadi. Guys, ono kuwi lah pokoknya. Yang menuju ke arah Tugu Muda karena kita pengen memantau situasi terkini lingkungan Tugu Muda guys. Ini pagi ini sepertinya keadaan lalu lintas warga lokal plat H sudah mulai normal lagi, sudah mulai lancar-lancar lagi setelah kemarin wilayah kota Semarang diinvasi oleh pasukan plat B. Plat B ini dimana-mana pokoknya kita udah undi antara warga lokal dan warga plat B udah undi. Nah bestie, dari informasi Bapak Presiden jumlah mobil yang mudik ada 23 juta dari Jakarta, plat B saka Jakarta ya 23 juta itu likur juta guys. Kuwi ditoto no mobil ini sosa kabupaten dewi kau wadih itu nam. Ini tambah di depan RST juga masih sangat lengang kegiatan masyarakat, plat B sudah terminimalisir. Dan seperti biasa di Abang Ijo Tugu Muda, spot delik paling enak di bawah pohon rindang. Soalnya kalau di depan sana nenes. Jadi kita ikutan delik aja di sini, guys. Bagaimana kabar mudik Anda? Maaf ya, guys, sambil makan permen ya, guys. Bagaimana kabar mudik Anda? Apakah sudah ada yang menanyakan kapan nikah? Apakah ada berapa orang yang sudah menanyakan kapan kerja? Sudah berapa budeka yang menanyakan kapan kawin? Dan sudah ada sudahkah Anda membalas dengan kata-kata kapan mati? Segajol ya budemu. Aduh, pertanyaan-pertanyaan klasik di ketika mudik. Pokoknya ora nikah, kerja ning ndi? Sekolah lulus padurung. Wah, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah banget keluarga aku nggak kayak gitu, guys. Alhamdulillah tenin nih sekoi. Nah, wis dari dulu banget itu wis tidak pernah ada pertanyaan semacam itu. Pertanyaannya cuma satu. Wis mangan rong le. karena saya gendut entah koni mesti wis mangan rong le. Tidak pernah ada pertanyaan-pertanyaan kapan kawin, kapan dia anak, kapan kerja. Urusannya dewi-dewi, kawin sana saya ngatur. Abang Izo ini kenapa lama sekali, saudara-saudara? Ya, sudah mulai bergerak, berarti sudah mulai hijau. Ya, inilah situasi terkini traffic di Tugu Muda. Lancar.
bukan ramai lancar tapi lancar. Kita akan coba muter satu kali karena saya sebenarnya mau ke arah itu, mau ke arah kalau enggak karena ke arah sana deh, ke arah Kali Banteng aja, sekalian jalan-jalan lah. Nah, ini situasi jalan Pandanaran ini yang cukup ramai ini sepertinya. Banyak yang parkir mau masuk ke Lawang Sewu, guys. Mau uji nyali di situ, guys. Tampak di sebelah kanan kalau terlihat dari kamera. Tunggulnya oleh-oleh kabeh, guys. Ya, beginilah situasi jalan Pandanaran. Jalan Pedotan yang menuju ke arah apa itu namanya? Pasar Kembang yang belakang, yang ke Kiai Saleh, ditutup, guys. Moga-moga aja yang Tamrin gak ditutup. Kalau ditutup ya, oh enggak, traffic light-nya nyala soalnya. Bang Ijo ini murup, guys, aman berarti, guys. Dan lagi-lagi kita terjebak dengan Abang Hijau. Oke, karena durasi sudah hampir 8 menit, jadi kita akan akhiri video kita di sini. Matur suwun sudah menonton video ini. Terima kasih sudah selalu mendukung channel Moto Pupu, karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk membuat konten-konten yang jauh lebih menarik dan membagongkan. Terima kasih banyak, matur suwun banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.